Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memutuskan Instagram dengan Facebook terbaru ya. Baik itu untuk Facebook Messenger biasa ataupun Facebook Lite ya. Nah untuk caranya bagaimana, kalian bisa ikuti beberapa langkah mudah berikut ini. Pertama, kalian masuk ke profil dari akun Instagram kalian. Seperti ini, kemudian kalian lanjut ketuk pada garis 3 yang ada di sebelah pojok kanan atas yang ini. Nah, selanjutnya di sini pilih pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih pada tulisan pusat akun ya. Kalian klik saja pusat akun di bawah tulisan meta. Nah, dia akan tampil seperti ini nih. Pusat akun ya. Jadi di sini ada akun Facebook dan Instagram ya, bagian profil ya. Nah, untuk memutuskan Instagram dengan Facebook ya, di sini kalian pilih saja pada pengaturan akun ya. Supaya lebih cepatnya, kalian bisa langsung. Nah, ini kan ada logonya nih, Alvan, ini nama Facebook ya. Sedangkan ini Instagram ya. Di sini ada juga Instagram yang lainnya ya. Apabila untuk akun Instagram kalian dengan Facebook kalian itu tersinkron, untuk namanya sama, foto profilnya sama, kalian bisa langsung hapus saja ya untuk akun Facebooknya ya. Ini dia, ada logo Facebooknya, tinggal dihapus. Hapus akun ini dari pusat akun ya. Misalnya nih, jika dihapus, Alvan akan kehilangan akses ke pengalaman terhubung ya. Nah, ini kalian bisa baca-baca keterangannya sebelum kalian memilih untuk menghapus. Dan apabila kalian menghapus, nanti hasilnya akan seperti ini. Lanjutkan. Ya, di sini kita klik lanjutkan. Nah, di sini kalian juga bisa baca-baca lagi nih sebelum menghapusnya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kalian menghapus, tinggal kalian pilih hapus Alvan ya. Hapus nama pengguna Facebooknya. Nah, ini sudah tidak lagi terhubung karena sudah dihapus ya. Dan secara otomatis di bagian profil sini pun akan langsung menghilang tuh. Jadi tidak ada lagi akun Facebooknya. Ini sudah kita putuskan hubungan antara keduanya. Oke, jadi ketika kalian mengganti nama pengguna, itu tidak lagi akan harus diminta untuk login ataupun memasukkan akun Facebook ya. Sekian tutorial ini kami bagikan dan semoga bermanfaat.